Halo teman-teman pencinta seal online dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal ngasih tahu 10 seal online private server terbaik 2021. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman kamu biar kita bisa sama-sama main seal online ini. Oke, langsung aja di nomor 10 ada seal online Bos Gadang Remaster. Seal online Bos Gadang ini sudah open sejak 1 November 2020. Dengan jumlah player aktif rata-rata 120, seal online Bos Gadang ini masih buka sampai saat ini. Selanjutnya di nomor 9 ada seal online Centoria. Seal online Centoria ini sudah memulai debutnya pada tanggal 28 Agustus 2016. Dengan jumlah player aktif saat ini mencapai rata-rata 150, seal online Centoria ini masih cocok untuk dimainkan. Lanjut di nomor 8 ada seal online Akon. Seal online Akon ini sudah buka sejak 3 Maret 2020. Dengan jumlah player aktif rata-rata sampai 160, seal online Akon ini masih bertahan sampai sekarang. Di nomor 7 ada seal online Monochrome. Seal online Monochrome sendiri sudah buka sejak 28 April 2019. Dengan jumlah player aktif rata-rata sampai 170, seal online Monochrome masih terus melakukan update dan bertahan hingga sekarang. Oke, lanjut di nomor 6 ada seal online Eternal. Seal online Eternal sendiri baru keluar pada tanggal 27 Maret 2021. Dengan jumlah player saat ini mencapai rata-rata 200, seal online Eternal ini siap bersaing dengan seal online pendahulunya. Selanjutnya di nomor 5 ditempati seal online Enigma 2.0. Seal online Enigma 2.0 ini muncul pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan membawa rata-rata player aktif hingga 290, seal online Enigma 2.0 ini masih menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kita mainkan. Masuk di nomor 4, ada seal online Gladius. Seal online Gladius ini sudah menemani kita sejak tanggal 29 April 2016. Dengan rata-rata jumlah player online hingga 550, seal online Gladius sendiri menjadi salah satu seal tua yang masih aktif. Baik, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share dulu agar nantinya kita bisa main seal online ini sama-sama. Oke, masuk di nomor 3 yaitu ditempati seal online Revenge. Seal online Revenge sendiri sudah berdiri sejak tanggal 8 November 2020. Dengan jumlah player online saat ini mencapai 600, seal online Revenge ini menjadi salah satu seal favorit kita. Lanjut di nomor 2 ada seal online Vibe. Seal online Vibe ini sudah menemani kita sejak tanggal 13 Januari 2020. Dengan jumlah player aktif rata-rata mencapai 700, seal online Vibe ini menjadi salah satu seal online yang paling terkenal. Masuk di nomor 1 tentunya ditempati seal Indosurvivor. Seal Indosurvivor ini sudah menjadi pilihan sejak tanggal 17 April 2019. Dengan jumlah aktif saat ini mencapai 1.500 lebih, seal online Survivor ini menjadi seal yang paling diminati hingga sekarang. Oke teman-teman, itulah top 10 seal online private server yang masih aktif sampai saat ini. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa kasih tahu seal online kesukaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share agar kita bisa main seal online ini sama-sama.